Bravo. Masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai innalillah jananik keguguran dimasukkan ke hospital KPJ. Masya Allah, betul ke ni? Okey, kalau anda nak tahu cerita selanjutnya, jom sama-sama kita zas video ni. Masya Allah, siannya jananik dimasukkan ke hospital KPJ. Tapi bukanlah keguguran. Dalam report perubatannya, katanya dia mengalami sigmoid colitis. Di mana sigmoid colitis ni macam keradangan pada usus. Tak silap Cik Koci, tapi rasanya dia dah nak keluar hari ini. Okey, apa pun kita doakan agar jananik selepas ini sihat seperti biasa. Dan kalau ada rezeki boleh timang baby. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan lupa jangan kedekut untuk like, share dan subscribe Cik Koci Channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag Sepantas Kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag Sepantas Kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.